Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid tahun 4 Ibnu Sina? Jadi pada hari ini kita akan belajar sejarah tahun 4, iaitu tajuk yang pertama. Jadi tengok buku cikgu. Baik, mula-mula sekali kita nak tahu tentang pengertian sejarah. Apakah yang dimaksudkan dengan sejarah? Baik, setiap orang dia ada sejarah hidup sendiri. Apa yang telah berlaku itu adalah sejarah hidup kita. Apa yang berlaku minggu lepas adalah sejarah hidup kita. Peristiwa COVID-19, pandemik COVID-19 ini juga merupakan satu sejarah apabila ianya telah berlaku. Contohnya peristiwa tahun lepas bermulanya pandemik, itu adalah satu sejarah. Telah berlaku, dia menjadi sejarah. Jadi sejarah ini ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Jadi kita perlu tahu apa maksud sejarah. Jadi kita perlu juga memahami sejarah dan sejarawan ataupun ahli sejarah telah memberikan pandangan masing-masing apa maksud sejarah. Okey, mari kita dengar pandangan ahli-ahli sejarah. Baik, yang pertama sekali ialah Herodotus. Herodotus berpendapat sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Jadi pada pendapat Herodotus, apa yang berlaku itu mesti ada sebab-sebabnya. Apa tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu dan apakah sebab-sebab mereka melakukan? Nah, itu merupakan satu sejarah pada pendapat Herodotus. Baik, kita tengok juga pada pandangan yang kedua, itu pandangan Ibnu Khaldun. Nah, ini Ibnu Khaldun ya, ahli sejarawan Islam. Jadi bukan Pak Ibnu Khaldun. Bukan kelah Ibnu Khaldun. Ini Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menyatakan bahawa sejarah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Peradaban bermaksud kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Jadi pada zaman dulu dan sekarang ada berlaku perubahan. Dan perubahan itu dianggapkan sebagai satu sejarah. Daripada yang sebelum dan yang selepas, itu merupakan satu sejarah. Perubahan tak kira lah. Perubahan apa? Perubahan sosial dan kebudayaan. Itu juga sesuatu bangsa, sesuatu negara. Agama juga merupakan sejarah. Contoh kisah Nabi, kisah Rasulullah juga merupakan satu sejarah. Baik, kita tengok yang seterusnya. ISK mengatakan bahawa sejarah ialah satu proses interaksi antara masa kini dan masa lampau. Interaksi ini bermaksud perhubungan. Jadi sejarah ialah satu proses perhubungan, hubungan antara sekarang, masa kini dan masa yang lampau. Masa yang lampau ini ialah masa yang telah berlalu. Baik, seterusnya Dr. Muhammad Yusof Ibrahim menyatakan sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Ia juga merujuk kepada peristiwa yang telah berlaku, dicatatkan, direkodkan. Jadi itu juga merupakan satu sejarah. Seterusnya, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim. Sejarah merujuk pada peristiwa yang pernah atau sudah berlaku. Juga menerangkan hampir samalah seperti yang dikatakan oleh sejarawan yang lain, bahawa sejarah merupakan perkara yang pernah berlaku, telah berlaku. Baik, sejarah ini dia ada sumber dia. Bagaimana ahli kaji sejarah dapat tahu tentang sesuatu peristiwa yang dulu
dia berdasarkan kajian-kajian dia, sumber-sumber dia, bukan direka-reka. Sejarah tidak boleh direka-reka, tetapi sejarah mesti ada sumber dia, sumber asal, rujukan. Jadi mari kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan sumber sejarah. Baik, sumber sejarah ialah memberikan maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang berlaku. Maklumatnya mesti tepat, sahih. Sejarah tidak boleh direka-reka seperti yang cikgu sebutkan tadi. Baik, sumber sejarah terbagi kepada dua, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Kita nak tengok apakah yang dimaksudkan dengan sumber primer dan apakah yang dimaksudkan dengan sumber sekunder. Sumber primer. Sumber primer juga dikenali sebagai sumber pertama, sumber asal yang datang dalam bentuk asal, yang dijumpai, digali. Jadi antara contoh sumber primer itu ialah fosil, manuskrip, dokumen rasmi dan juga artifak. Baik, sumber primer berada dalam bentuk asal yang diberitahu tadi dan belum diolah, belum diubah, semula jadi. Kalau 1000 tahun dulu sumber itu berada, tertanam dalam bumi dan dia tidak berubah, dia tidak diubah, tetapi mungkin berubah secara semula jadi, tetapi dia tidak diubah oleh seseorang. Itu adalah sumber primer. Baik, kita tengok apa contoh sumber primer itu, seperti fosil, manuskrip, dokumen rasmi dan juga artifak. Kita tengok ya. Baik, fosil. Fosil ialah tinggalan tumbuhan atau haiwan yang terawet. Maknanya ratusan tahun, ribuan tahun dulu, sumber itu masih lagi telah dijumpai. Biasa-biasa ahli arkeologi dia menggali dan dijumpa sesuatu seperti tengkorak ataupun tinggalan tumbuh-tumbuhan, dijumpa dan dia berkajian tentang kehidupan pada masa dulu, sejarah pada masa itu. Berdasarkan kajian dia, itu adalah fosil ya, tindakan tinggalan tumbuhan atau haiwan yang terawet, maksudnya masih elok. Kalau ada rosakan, itu adalah kerosakan semula jadi, tapi mereka kadang-kadang mereka cantumkan balik, mereka cantumkan balik, oh nampak bentuk yang asal. Seterusnya, sumber primer yang seterusnya ialah manuskrip. Manuskrip ini ialah tulisan tangan, tulisan tangan, cerita-cerita zaman dulu, contohnya hikayat Hang Tuah, ditulis dengan tulisan tangan. Zaman dulu mana ada pencetak, semuanya ditulis dalam tulisan tangan, dan manuskrip ini disimpan ataupun dijumpai lah. Jadi ia menjadikan sumber rujukan ahli-ahli sejarah. Itu adalah sumber primer ya, sebab dia adalah sumber yang pertama, yang asal, tulisan tangan. Seterusnya, artifak. Artifak ialah hasil ciptaan manusia zaman dulu. Zaman dulu, seperti alat-alat batu, tembika, senjata, duit syiling. Okay, tembika, banyak tembika. Kalau kita pergi ke muzium, kita akan jumpa banyak artifak-artifak lama. Ada yang berusia ribuan tahun, ada yang berusia ratusan tahun. Itu artifak dia. Tembika, senjata. Kalau kita pergi muzium di Pekan, contohnya ada keris, ada lembing, ada pedang, ada meriam. Itu adalah artifak-artifak lama yang menjadi sumber rujukan para sejarawan. Baik, seterusnya ialah dokumen rasmi. Dokumen rasmi mengandungi catatan tentang suatu peristiwa yang telah berlaku. Contohnya pada zaman dulu, raja melantik seorang pembesar, dikeluarkan satu watikah. Watikah itu ialah dokumen rasmi. Begitu juga dengan surat-surat perjanjian zaman dulu, perjanjian antara raja-raja Melayu dan dengan British, presiden British, ada surat perjanjian dia.
Dan surat perjanjian itu adalah dokumen rasmi yang mana ahli sejarah merujuk kepada dokumen itu. Dan dokumen rasmi itu merupakan sumber primer, sumber pertama. Dan kita pergi pada siang seterusnya ialah sumber sekunder. Sumber sekunder ialah penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal, daripada yang asal. Contohnya, sumber sekunder ialah buku, majalah, risalah dan akhbar. Cerita tentang sejarah daripada sumber asal, contohnya dokumen rasmi itu, kemudian zaman sekarang ditulis balik dalam surat khabar. Peristiwa yang berlaku pada 1800 ada dokumen rasmi, tapi ditulis balik dalam surat khabar, itu kita panggil sumber sekunder. Ataupun dibuat dalam buku sejarah, contohnya kisah Mak Kilau. Mak Kilau ditulis pula dalam sebuah buku lain, dicari daripada sumber asal, ditemuramah, dipergi ke tempat-tempat asalnya, tengok kejadian, tempat kejadian yang berlaku, contohnya di Pulau Tawar. Di situ adalah tempat asalnya, tetapi telah dibukukan. Apabila dibukukan, ia dipanggil sebagai sumber sekunder. Begitu juga risalah-risalah dan juga majalah yang menceritakan tentang sejarah zaman dulu, itu dipanggil sebagai sumber sekunder sebab ia ditulis. Ditulis baru ditulis. Bukan sumber asal. Ia adalah sumber rujukan hasil dari penulisan seseorang. Itu dipanggil sebagai sumber sekunder ataupun juga dikenali sebagai sumber kedua. Kalau sumber primer itu sumber pertama, sumber sekunder itu ialah sumber yang kedua. Okey, seterusnya, sumber sejarah ini penting sebagai bukti bagi memahami sesuatu peristiwa yang berlaku. Jika nak tahu tentang sejarah dahulu, mestilah merujuk kepada sumber. Seperti yang cikgu sebutkan tadi, tidak boleh direka-reka, tidak boleh dengar cakap orang, tidak boleh kita hanya berpandukan kepada cerita-cerita kedai kopi. Tetapi sumber sejarah mestilah daripada sumber yang asal ataupun sumber sekunder, yang juga sumber sekunder ni merujuk kepada sumber asal, merujuk kepada sumber primer. Itu sumber sekunder. Jadi sejarah akan menjadi satu peristiwa yang sebenar dan benar-benar berlaku. Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Satu pesanan pada cikgu, di zaman pandemik ini, jaga kebersihan diri, cuci tangan dengan kerap, penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, pakai pelitup muka sekiranya terpaksa keluar. Contohnya hari ini kamu nak pergi ke klinik, jadi pastikan kamu pakai pelitup muka. Jangan keluar saja macam tu saja, tak pakai pelitup muka, tak cuci tangan. Kalau sekiranya terpaksa keluar, kalau tak terpaksa, janganlah keluar. Saja-saja nak keluar ke sana ke sini, ke sana ke sini. Itu tidak bagus ya. Kita bimbang, kita akan dijangkiti. Kita tak tahu. Kita tidak tahu siapa pembawa virus sebab ianya tidak nampak. Jadi, kita jaga kita sentiasa berada di rumah, belajar di rumah, putuskan rantaian COVID-19. Itu sahaja daripada cikgu. Jangan lupa subscribe channel ini. Sekian. Terima kasih.